yang tidak terbayangkan, kesusahan luar biasa. Dia. Luar biasanya apa? Pada waktu kita pengukuhan, dari pengukuhan itu baru pertama inilah anak-anak sekalian, para pejabat-pejabat petinggi-petinggi, ya, yang namanya Perkopimda lengkap. Nah, anak-anak sekalian harus tahu, kalau terdengar Perkopimda itu forum koordinasi pimpinan daerah, ya, yang terdiri dari bupati, ya, kapolres, dandim, kejaksaan negeri, ketua DPR, ditambah plus kemarin itu ada wakil bupati hadir, ada sekda hadir, asisten 1-2-3 hadir, jarang terjadi anak-anak sekalian. Staf ahli 1-2-3 hadir galau, dan UPD yang kita undang hadir galau, termasuk para pemilihan kreatif hadir galau, dan punah-punahnya hadir galau. Jadi luar biasa, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kalau kata Wong, anak-anak sekalian, kalau kita sedekah ada pengadukan pengantenan dari gedung, kalau itu rami, itu rezeki daripada si pengantin itu. Nah, ini dengan meriah ini adalah rezeki anak-anak Putri Malu. Nah, itu. Jadi anak-anak yang membuat itu luar biasa. Nah, itu. Jadi mungkin dengan membawa pertahan, ya, anak-anak sekalian, jadi sehingga pada acara pengukuhan itu luar biasa, yang sempurna itu milik Yang Maha Kuasa, tapi kita boleh katakan ini tidak ada lagi daripada luar biasa, yang bukan sempurna itu milik Yang Maha Kuasa sempurna. Tapi pada waktu kita presensi itu tidak hati yang salah, hati yang salah, apakah apa namanya langkah ini masih awal, pasti tidak hati, malahan mereka mengatakan sukses, dan baru kali inilah artinya yang penamunya luar biasa pengukuhan kita. Tepuk tangan dulu. Belum tentu anak-anak sekalian, bapak-bapak pelatih dan pembina, di tahun akan datang apakah kesuksesan ini terulang, minimal mempertahankan, ataukah